Siapa? Arjuna. Siapa? Arjuna. Arjuna. Iya. Jatuh dari apa? Main bola. Main bola. Futsal. Bukan main biasa. Nendang apa? Dituan. Ditendang teman. Tendang teman. Bisa-bisanya. Oh, enggak sengaja. Oh. Ini namanya lepas jarinya ini ya. Nih. Sendi, ini kan sendi. Jadi dia lepas. Bukan di tempatnya lagi gitu loh maksudnya. Oh, ya. Iya, makanya ini ntar harus dibetulin tulangnya dulu. Tuh, sampai bengkok kayak gitu. Udah patah belum? Udah patah. Videoin Pak, gak apa-apa. Nah. Aduh. Aduh. Diam-diam. Aduh. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini enggak kena? Enggak kena. Kok masuk ke dalam sih? Enggak tahu yang kelingking mah enggak kena. Enggak kena ya. Tapi yang ini udah kok tuh. Udah lurus lagi. Kan kecil. Tapi ini udah kan? Udah. Lurus kan? Udah lurus. Itu lurus sih. Udah lurus alhamdulillah. Mau lurusin lagi? Enggak usah. Ya makanya udah orang terus masa mau dilurusin lagi mau gimana. Tapi tetap kamu harus istirahat total ya. Maksudnya istirahat total itu jangan banyak aktivitas dulu, takutnya geser lagi, ntar sakit lagi dibetulin ya. Nah, kalau sekolah gitu bagaimana sekolah, dong? Sekolah aja enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Cuma ini gede, pakai sepatunya yang bingung. Pakai sendal enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Pakai sendal aja enggak apa-apa. Sekolah aja enggak masalah. Oh iya iya. Soalnya agak lumayan lepasnya sendi kamu. Kalau kamu banyak gerak, takutnya ntar tulang kamu geser lagi, dibetulin lagi. Kan kasihan kamu. Tadi berasa ya, betulin ya? Berasa. Ya kalau sekedar diurut-urut doang, kalau tulang yang dibetulin ya bengkok. Kasihan kamu. Tapi enggak ya dibetulin dulu tulangnya. Gitu. Ibu mau beli nasi goreng, kamu mau enggak? Iya, Bu. Arjun sebentar main bola gitu. Sayanya pulang itunya begitu. Astagfirullahaladzim. Sebentar doang berarti itu. Sebentar doang. Nasi goreng kan enggak lama. Iya. Namanya siapa? Arjuna. Siapa? Arjuna. Arjuna. Iya. Jatuh dari apa? Main bola. Main bola. Futsal. Bukan main biasa. Nendang apa? Dituan. Ditendang teman. Tendang teman. Bisa-bisanya. Oh, enggak sengaja. Oh. Ini namanya lepas jarinya ini ya. Nih. Sendi, ini kan sendi.
Jadi dia lepas, bukan di tempatnya lagi gitu loh maksudnya. Oh, ya. Gitu. Iya, makanya ini ntar harus dibetulin tulangnya dulu. Tuh sampai bengkok kayak gitu. Udah patah belum? Udah patah. Videoin pak, gak apa-apa. Nah, gini aja. Kesini aja nih. Nino. Nah, ibunya gak apa-apa, gak deketan gak apa-apa. Nah, saya betulin dulu ya. Tahan sebentar ya. Enggak. Sebentar doang. Biasanya kayak orang video aja. Iya. Nih, sini lagi dulu. Tahan sebentar ya. Sambil sakit. Astagfirullah. Aduh. Ya, tahan sebentar. Astagfirullah. Ya. Lepasnya agak jauh soalnya. Aduh. Tangis. Ya, tuh. Ayo. Terus lagi ya, Ibu. Tuh, ya. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Lemes. Ikat dulu. Ini ya kena enggak ini? Enggak. Yang ini enggak kena? Enggak kena. Ini kok masuk ke dalam sih? Enggak tahu yang kelingking mah enggak kena. Enggak kena ya. Tapi yang ini udah kok tuh. Udah lurus lagi. Cuma kabel doang. Tapi kok masuk ke dalam? Aku enggak. Emang kayak gitu. Manisnya aja emang. Aku enggak tuh. Kalau diginiin. Yang kecil. Itu udah lurus. Jangan banyak aktivitas dulu, takutnya geser lagi, ntar sakit lagi dibetulin ya. Jadi untuk sementara kamu istirahat total dulu, jangan banyak, apalagi main bola lagi ntar dulu. Jangan buru-buru dulu, jadi istirahat dulu buat ngetabilin si tulangnya. Ntar kalau tulangnya udah kuat lagi, bebas mau main bola lagi gak masalah ya. Istirahatnya so, berapa hari Pak Ustadz? Kurang lebih ya untuk paling enggak biar aman dulu ya bisa 1 minggu 2 mingguan istirahatnya dulu. Maksudnya dia biar nyambung dulu gitu loh. Nah, ntar kalau udah 1 minggu 2 minggu, udah tulangnya udah aman, mau jalan apa terserah. Nah, ini kalau sembuhnya bisa sebulan, kadang sebulan setengah nggak mungkin. Ya. Tergantung, ntar kan 5 hari kontrol. 5 hari kontrol. Iya. Oh iya. 5 hari kontrol. Nah, kalau sekolah gitu bagaimana sekolah, dong? Sekolah aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Cuman ini kecil gede, pakai sepatunya yang bingung. Pakai sendal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, pakai sendal aja nggak apa-apa. Sekolah aja nggak masalah. Oh iya iya. Soalnya agak lumayan lepasnya sendi kamu. Kalau kamu banyak gerak, takutnya ntar tulang kamu geser lagi, dipetulin lagi, kan kasihan kamu. Udah lurus soalnya itu, udah betul. Sakit lagi. Iya, sakit lagi pastinya. Berarti itu udah lepas ya pak? Lepas apa? Jadi ini sendi pak, nih maaf pak, nih. Iya. Ini sendi nih. Ini kan sendi nih. Iya. Nah, dia tuh
lepas sendirinya, udah pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini gitu. Biasa. Bergesernya udah jauh. Kotaknya mana? Bukan, itu kan kambing. Itu kambing. Kita istirahat apa dulu? Aku mau pencet-pencet. Enggak, itu. Nonton guys, lagi kasihan kamu. Aku mau kenceng deh. Azan dua. Dan kalau kita pernah iya, jangan buru-buru. Ini soalnya kalau awal-awal itu menentukan kamu lurus tulangnya apa enggak. Kalau kamu banyakan gerak, takutnya geser lagi. Yang tadi kaget tuh, baru muter lagi. Langsung lari. Clear sembuh. Tadi berasa ya, betulin ya? Berasa. Ya kalau sekedar diurut-urut doang, kalau tulang yang dibetulin ya bengkok. Kasian kan. Paling enggak ya dibetulin dulu tulangnya. Bisa tetap belok ya Pak ya, kalau tetap ya belok Mas. Ya masuk YouTube belum? Ya belum. Nah, dikasih penahan kayak gini nih bambu, ini ada fungsinya, jadi biar nggak bisa geser. Iya. Kalau sebentar turun nggak dikasih kayak gini lagi pasti geser lagi. Tinggal di mana bu? Tinggalnya di Kedoya. Kedoya sini? Iya. Pintu air. Iya. Dekat. Kejadian jam berapa sih? Barusan lagi. Iya, dikasih masuk terus bawa sini. Saya itu bawa ke sana. Ini kalau besok lagi udah, waduh, lebih sakit lagi. Iya. Nambah nempet lagi. Ibu mau beli nasi goreng, kamu mau nggak? Iya bu. Arjun sebentar main bola gitu. Sayanya pulang itunya begitu. Astagfirullahaladzim. Sebentar doang berarti itu. Sebentar doang. Nasi goreng kan nggak lama. Iya. Bengkok gitu. Nasinya belum dimakan. Nasinya belum dimakan? Belum. Sampai sekarang? Iya. Lah itu nomor dibawa? Enggak dibawa, Pak. Jangan basah ya. Oh iya. Kalau mau mandi aja pakai bungkus pakai plastik gitu aja. Oh iya. Apa-apa. Pas mau lebaran lagi. Lebaran kemarin. Lebaran Fitri apa itulah? Iya, Fitri. Oh. Satu. Tahun udah, kemarin. Udah setahun ya, Bu. Heeh. Oh, udah setahun. Heeh. Lebaran yang kemarin lagi. Jatuh dari motor, Pak. Jatuh dari motor. Kan cewek lagi, anak kecil. Mungkin ada kejebukan gitu ya terlalu. Ya, cukup. Sudah selesai.